Suatu hari di rumah Belinda. Ben, Belinda. Belinda di mana sih? Nenek lihat Belinda. Ada apa sih, Kim? Pagi-pagi udah heboh gini nyari Belinda. Emang Belinda kenapa? Ini penting, Nek. Aku harus beritahu Belinda. Belinda di mana ya, Nek? Tadi sih izin ke Nenek. Katanya Belinda mau ke taman main sama Bella. Hah? Ke taman? Kok aku gak diajak sih? Sebel deh. Tadi Belinda nyari kamu, Kim. Dia mau ajak kamu. Tapi kamunya yang gak ada di rumah. Iya, Nek. Tadi aku main di rumah Lili. Nah, kebetulan aku nonton ada iklan audisi idola cilik. Terus aku ingat kalau Belinda kan suka nyanyi. Aku mau ajak Belinda ikut audisi idola cilik, Nek. Oh, begitu ceritanya. Cerita apa, Bel? Aku mau cerita kalau aku udah bisa lagunya Kesia. Lagu Kesia yang lagi viral itu? Iya. Yang nadanya tinggi itu kan? Iya. Yang suka muncul di TikTok itu? Iya, Bella. Aku sudah bisa. Serius? Ya ampun, Bella. Kamu gak percaya amat sih? Ya enggak lah. Sebelum kamu buktikan di depan mata kepalaku secara langsung. Kalau gitu, yuk kita ke rumahku. Sekalian karaoke bareng. Ayo, siapa takut? Emang kamu aja yang bisa lagu itu? Aku juga bisa dong. Oh ya? Jadi penasaran deh. Sesampainya di rumah Belinda. Assalamualaikum, aku pulang. Kim. Hai Bella, kamu nungguin aku. Emangnya ada apa, Kim? Ini penting banget, Bel. Kamu harus ikut audisi idola cilik. Wow. Idola cilik? Idola cilik? Yang di RCTI itu? Iya, Bel. Audisinya udah dibuka tuh. Ayolah, Bel. Kamu ikutan. Please. Males ah, Kim. Tahun lalu kan aku ikut, tapi gagal. Jangan menyerah dong, Bel. Ayo ikut aja. Lolos atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kamu sudah mencoba yang terbaik. Iya juga sih, tapi... Pokoknya gak ada tapi-tapian. Kamu harus ikut, titik sejebuk. Nah, supaya di audisi nanti kamu berhasil lolos, kamu harus latihan, Bel. Yuk kita latihan sekarang. Sekalian karaoke bareng. Lagu Kesia, iya kan? Oh iya, kita kan mau karaokean lagu itu. Yuk. Kemudian mereka berlatih bersama. Ku menanti kau tuh kembali. Aduh, nadanya tinggi banget. Aku gak nyampe, Besti. Hahaha, sumpah, aku ngakak banget. Kamu jangan ngetawain aku ya, Kim. Coba sekarang kamu yang nyanyi. Aku? Siapa takut? Sini mic-nya. Udah siap, Kim? Udah dong, aku langsung ref-nya ya. Ku menanti kau tuh kembali. Makanya jangan ngetawain aku. Gak bisa kan? Oh iya deh, aku gak bisa. Kalau gitu sekarang kamu, Bel.
kita tampilkan bintang idola cilik kita, Belinda. Tepuk tangan yang meriah. Kemudian Belinda mulai bernyanyi. Ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Wow, amazing Bel. Ternyata kamu bisa lagu ini. Sekarang aku percaya deh. Iya, dari kemarin-kemarin aku udah latihan terus. Iya kan, Kim? Benar banget, Besti. Belinda suka latihan di kamar mandi, di dapur, di ruang tamu. Nyanyi lagu itu terus sampai bosan dengernya. Masa sih, Kim? Iya, tapi lama-lama aku suka juga sih lagunya. Menurut aku ya, kamu udah siap nih, Bel, buat audisi idola cilik besok. Amin. Duh, kok jadi deg-degan ya? Belum juga audisi, kamu udah deg-degan, Bel. Santai aja, Keles. Nanti aku temani deh audisinya. Aku juga ikut, Bel. Pokoknya, kita akan siapkan semuanya untuk audisi idola cilik besok ya. Makasih, Bella. Makasih, Kimura. Kalian memang besti aku. Ku menanti kau tuh kembali. Tinggalkan semua di sini. Malam hariku sendiri menatap bintang begitu terang. Rembulan begitu indah, pancarkan cahaya, terangi hati.